Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara update sistem keamanan pada handphone Infinix Hot 12i. Simak terus videonya. Oke guys, kita langsung saja mulai. Kita akan update sistem Android-nya ya ke versi terbaru. Biasanya update ini akan ada setelah Anda beli handphone baru ya, atau di bulan-bulan tertentu akan ada update tertentu. Nah, update ini sangat berguna, tujuannya untuk memperbaharui keamanan sistem dari handphone itu sendiri. Oke, kita lanjut saja cara update-nya. Kita masuk di menu pengaturan. Teman-teman scroll ke atas, cari di sini sistem. Nah, setelah masuk di sistem, pilih di sini pembaruan sistem. Nah, di sini ada dua pilihan, pembaruan online dan pembaruan lokal. Pilih yang pembaruan online dan pastikan kalian ada koneksi internet baik menggunakan wifi ataupun koneksi data seluler. Saya pilih menggunakan pembaruan online. Nanti akan ada lambang pengecekan proses update ya di sini. Dan kalau sudah proses pengecekan update, kalau seandainya ada update, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini ada update versinya, sekian-sekian seperti itu ya. Oke, ini bisa kita perbarui dengan cara memencet lanjutkan. Kurang lebih filenya 45 MB ya. Nah, ini proses update sistem dan ini masih mendownload ya. Pastikan ada koneksi internetnya. Nah, proses download sudah selesai dan pastikan pada saat update baterai handphone kalian itu di atas 25%. Jadi di sini ada tulisan mengoptimalkan perangkat perlu waktu agak lama. Kalian tunggu saja sampai proses ini selesai. Oke teman-teman, setelah menunggu sekitar 15 menitan ya, ini sudah muncul seperti ini, pembaruan sistem tersedia seperti itu, dan di bawahnya ada tulisan mulai ulang sekarang, artinya ini sudah diupdate ya. Kemudian kalian pencet saja menu ini. Nah, nanti handphonenya akan nge-restart atau menyala ulang ya, atau menghidupkan ulang. Nah, ini handphonenya sudah menyala, tinggal masukkan saja kunci layarnya. Dan proses update telah selesai. Oke, kita cek dulu di pengaturan, kemudian cari sistem, cari pembaruan sistem, cari menu pembaruan sistem, kemudian pembaruan online kita cek sekali lagi. Dan update sistem di sini sudah berhasil dan berjalan lancar. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman cara update sistem Android pada HP Infinix Hot 12i. Teman-teman silakan coba, mudah-mudahan berhasil. Kalau ada yang ditanyakan bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.